Okeylah, sementara itu, sejak minggu lalu nama Amalina tidak henti disebut-sebut apabila Ratu Dangdut itu membuat pengumuman untuk kembali aktif. Dan untuk mengimbas kembali kenangan lebih 15 tahun lepas, menurutnya lagu Semakin Rindu Semakin Asyik memberi makna yang tersendiri berbanding lagu-lagu yang lain. Kita ada segmen di sebalik yang mana kita selalu bertanyakan tentang artis-artis legenda 90-an seperti Akak ni. Lagu apa yang paling Akak gemari ketika era itu, 90-an? Lagu Akak sendiri. Memanglah. Memang Kak Lin tahu. Kak Lin naik kata dengan lagu Ah Ah tu kan. Lepas tu kemudian Asyik Asyik Asyik. Lepas tu kemudian Semakin Rindu Semakin Asyik. Dalam banyak lagu ni yang kuat setiap ni, Kak Lin rasa macam Semakin Rindu Semakin Asyik ni satu keistimewaan bagi Kak Lin. Rasa macam bila Kak Lin nyanyi lagu tu, Kak Lin rasa sedih. Sebab apa? Kak Lin tinggalkan dia orang ni semua masa lagu tu tengah meletup. Apa ketika saat menarik ataupun memori paling indah ketika merakamkan lagu tu? Kak Lin time tu ada digital ke? Studio digital ke? Oh, masih lagi analog masa merekodkan lagu tu? Kita guna analog dulu kan? Guna analog dulu. Okay, maknanya, tapi tak adalah apa sangat. Masih okey lagi lah kan. Kata orang tak adalah rasa rasa kuno sangat, tak adalah okey. Masih sedap juga kan. Kalau Kak Lin tengok balik music video di YouTube apa semua, apa gegaknya perasaan Kak Lin? Sebab kalau saya tanyakan soalan ini kepada Abang Nuazir ataupun Abang Artis lain, kalau diorang tengok music video lama tu, diorang macam nak tengok tapi mata tutup sebelah. Kak Lin pula tengok macam memang, mana? Memang kata orang memanglah kadang-kadang tu tengok ada video klip yang lama, yang Rindu Ah-Ah kan, yang ala-ala pakai main ala-ala pakai rambut, tocar rambut gitu kan. Kira makna kelakar jugalah kan. Tapi benda tu kata orang memang kelakar lah. Tapi persembahan TV memang kelakar. Kalau kita tengok live macam yang dia rekod live punya, memang kelakar. Itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk saksikan sendiri temubual Kak Lin bersama dengan Pak Neil Ahad ini di Apa Kata Malaysia. Kak Lin, kita jumpa nanti.